Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hujan Tongsel. Hari ini saya hujan-hujanan ya. Ini mau ngirim paket ya. Ini karena ingin segera dipakai oleh pelanggan ya. Jadi ini kita hujan-hujanan ngirim paket ya. Sekaligus ini bikin video ya, buat iseng-iseng di depan toko ya. Ini udah tutup nih, saya mau paket barang ini ya. Jadi pesanan pelanggan ini sudah saya packing, sudah saya masukkan di dalam tas ya, saya taruh di tas punggung. Ini saya langsung aja mau jalan nih ke paketan ya, ke JNE, karena ini mau menggunakan servis JNE yang biar besok segera sampai ya. Ini ada tambahan orderan dari pelanggan, jadi supaya lebih maksimal langsung saya kirim. Ini langsung saya perjalanan menuju ke kantor JNE ya, karena untuk yang biasanya kirim itu pagi, karena berhubung ini tambahan ya, demi kepuasan pelanggan, jadi ini saya kirim sekalian sore-sore menjelang malam ini ya. Ini hujan terus ya di daerah sini, ini sudah setiap habis zuhur itu sudah mulai hujan. Ini juga sampai sore ini belum reda ya. Ini jadi hujan-hujanan sekaligus jalan-jalan nyoba bikin video pakai motor ya. Jadi ini yang saya gunakan ini adalah kamera Vipro ya, yang harga murah ini di bawah 1 juta ya, cuma berapa ratus ribuan. Untuk hasilnya sendiri seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini cocok buat yang suka ngevlog, motovlog gitu ya, yang harga murah. Kalau yang bagus pakainya GoPro biasanya ya, karena ini saya juga jarang make dan keterbatasan dana juga pakai yang ada dulu aja. Ini sudah lumayan juga sih gambarnya. Untuk kantor JNE-nya sendiri ini dekat dengan rumah saya, paling enggak nyampe beberapa menit juga sampai. Ini melewati terminal ya, ini terminal Sukorjo. Jadi tempatnya sendiri ini di Sukorjo ya, jalannya seperti ini. Kalau hujan banyak air yang menggenang ya, jadi harus hati-hati, kadang ada lubang ya, nggak tahu tahu-taunya ada lubang. Buat teman-teman jangan lupa tekan tombol like, kemudian subscribe ya channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Untuk yang mau order seputar modifikasi Vixion, langsung aja di Vixion Modif Shop ya, di deskripsi sudah ada nomor WA. Bisa juga melalui aplikasi Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan yang lainnya ya. Jadi jangan ragu lagi order di Vixion Modif Shop ya. Bisa mengirim seluruh Indonesia, jika luar negeri juga bisa. Ini agak macet ya jalannya, karena ini posisi agak naik. Ini saya juga naik motor pelan-pelan ya, nggak berani kenceng-kenceng ya, karena jalan kondisinya licin. Jadi lebih diutamakan keselamatan ya kalau berkendara itu. Keluarga di rumah sudah menanti. Jadi ini masih hujan ya, dari tadi siang sampai sore ini belum reda-reda. Ini jadi kameranya agak-agak kena air hujan ini, jadi kurang jelas. Saya juga naik motor agak kurang jelas karena kacanya pun agak gelap ini dalamnya. Ini udah sampai ya, dekat. Ini jadi udah nyampe, langsung saja kita keluarkan paketnya ya, kita kirimkan. Bentar, ini saya matikan dulu. Jadi ini orderan pelanggan tambahan tadi ya, yang pagi sih sudah dikirim, tadi ini tambahan aja sore ini, karena besok harus sudah sampai nih. Langsung saja saya titipin sama
yang bagian paketnya ya ini. Titip ya, Mbak. Ya. Langsung saja kita pulang ya. Ini jadi misi sudah berhasil ya, misinya ngirim paket. Ini lanjut saja kita perjalanan pulang ya. Kita coba jalan pelan-pelan aja ya. Untuk motor yang saya gunakan sendiri ini Vixion 2013 ya, modif tapak lebar. Untuk handlingnya sendiri ini saya rasa masih cukup nyaman ya, karena juga ini mesin masih normal, masih cukup ya. Untuk gear belakang saya buat besar biar lebih ringan ya, jadi untuk tarikan masih terasa enteng. Ini kita sudah nyampe di alun-alun Sukorejo ya. Yang tahu area sini mungkin orang Sukorejo atau orang Kendal bisa mampir ke tempat saya juga ya. Ini jadi bundaran, kalau di sini namanya bundaran Sukorejo. Ini hujan ya, hujan terus, musim hujan. Jadi di sini ada tempat buat main ya, tapi main anak-anak ini di dalam bundarannya sini. Ini jadi dari tadi hujan terus kelihatan ya, untuk jalannya ini basah semua. Buat teman-teman mungkin nanti yang minggu-minggu depan ada bagi-bagi video ya, jadi jangan lupa tonton terus, simak terus channel ini ya. Untuk bagi-bagi giveaway nanti persyaratannya mudah, cuma tekan tombol like, subscribe aja ya. Nanti komen di deskripsi yang video ada bagi-bagi giveaway-nya, nanti ada formatnya ya, seperti nama, alamat, sama nomor HP ya. Ini jalannya berair semua ini. Ini lampu merah ya. Sini jalannya langsung jalan aja ini. Jadi jalannya berair semua ini seperti ini. Wah, ini mantap ini airnya. Kurang lebih seperti ini ya medan di area saya jalannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja pulang ini ya.